tenaga, waktu untuk membantu apa proses pemakaman mama sampai hari ini terakhir. Jadi terima kasih atas bantuannya semuanya. Sekali lagi kita keluarga sudah mengikhlaskan untuk memakai teman di sana lebih bahagia. Jadi ya nanti sekali lagi kalau misalnya mungkin mama mungkin salah sengaja maupun sengaja, kita dari pihak keluarga minta maaf. Jadi kan Mas Gading terlihat begitu tegar, mungkin sangat ikhlas. Ya, lebih ke ikhlasin sih maksudnya mama. Karena sebulan melihat mama di rumah sakit, sekarang kayaknya mama pasti jauh lebih bahagia, nggak ada di tempat yang lebih baik. Jadi mengantarkan mama juga penuh dengan keyakinan, pengharapan, yaitu tadi dengan doa Allah, mama udah ada di tempat yang lebih baik. Kita bisa juga menyempatkan datang kemari apa juga dari aman itu juga sempat melihat. Sebenarnya memang rencananya tadinya malah liburannya GMP itu maksudnya datang juga harusnya hari ini, cuman kan namanya kita manusia kan bisa berencana. Terus kemarin dapat kabar duka dari mama mau pergi, ya ya di adjust lagi semuanya, ya. Jadi mungkin tapi makanya sedihnya sih GMP nggak bisa kesini, maksudnya agak dan juga kayak gitu. Nah, ngerti juga dia. Ya, yang penting kemarin udah sempat jumpa eyangnya terakhir. Sempat ketemu, sempat lihat, sempat pegangnya. Menyampaikan berita, menyampaikan berita dukanya sendiri kepada Bung Bis seperti apa? Enggak sih tahu sih, cuman memang masih belum terlalu paham konsepnya kayaknya. Pasti kita mendoakan. Mama kuat banget waktu sakit kemarin. Iya. Benar-benar kuat. Apa namanya? Double oksigen segala kan tuh nggak nyaman sekali ya. Kita memang keluarga memang sepakat tidak menggunakan alat bantu, ventilator segala macam, dan kita bisa lihat mama kalau kehadiran keluarga cucu-cucu pasti langsung naik, semuanya naik, tensi juga stabil segala macam. Jadi memang pingin kita ditemenin terus kayaknya gitu, dan ya kayaknya sih emang keluarga dikumpulin juga sih. Kebetulan saya juga pulang dari Amerika, kakak juga sebelum berangkat ke Jerman, jadi memang pas keluarga lagi kumpul di Jakarta, saatnya kayaknya mama emang pingin pamit. Tapi yang bisa dibilang pemicu mama pernah kena stroke juga, terus mama habis long covid juga, terus dia begitu di 2 minggu seminggu terakhir itu dia mendalam memang ada suspek ke arah kanker, jadi ya mungkin faktor umur juga dan faktor apa komplikasi lainnya yang lebih dari satu itu yang mungkin akhirnya mama ya harus Mas Gadi mungkin teringat obrolan terakhir dengan mama ketika di rumah sakit terakhir masih nagih stik jadi dia mau ngajak suster-suster juga tuh kemarin, terus ya kita selalu semangatin mama, ayo mak katanya mau nagih stik, jadi ayo kita cepat keluar, ayo mama semangat dia jalannya Tuhan kan sudah ditentukan juga. Mungkin sekarang juga mama lagi jauh menikmati stik yang lebih enak. Makan stik bareng suster-suster mungkin akan direalisasikan sama pihak keluarga nggak sih? Mungkin, ya. Bisa dia juga untuk terima kasih karena memang baik-baik sekali suster-suster sekali lagi. Thank you banget semuanya udah dibantuin. Dipermudah semuanya jalanin mama. Masa kita dipermudah, tau-taunya juga ini tanahnya juga langsung dapat. Sampai rumah duka juga langsung nggak pakai ngantri. Jadi banyak banget doa-doa dari kerabat-kerabat. Kenangan masa kecil sama mama. Kayaknya saya malah masa kecil saya sama bapak. Kakak-kakak saya sama mama gitu. Dulu malah dulu lagi bandel-bandelnya kabur ke rumah mama sama kakak. Naik bus segala macam nyampe rumah papa dimarahin sama mama, ayo pulang nanti dicariin bapak. SD kali ya. Sering. Enggak, kalau dimarahin kita kan takut. Ngumpetnya di belakang pintu.